Kalau abang nak whisper apa? Ha? Whisper into the mic. Testicle. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita sekali lagi bertemu dalam satu lagi episod istimewa Passport. Bersama saya, kalau kita tengok sekarang ni memang sesuatu yang special lah, eksklusif. Di belakang tabir pembikinan aksesori 3 bang, ya. Bukan shoot cerita 6 Jahanam, bukan shoot cerita senario, bukan cerita XX, bukan cerita kita cerita aksesori 3 di belakang tabir eksklusif bersama pengarah Azim. Apa khabar bang? Baik, alhamdulillah. Selamat kembali dalam kursi pengarahan. Bila masa aku meninggal? Selama ni abang meninggalkan industri agak lama kak. Kemana abang menghilang ataupun kemana abang pergi? Saya pegang konsep macam ni lah. Saya belajar ataupun saya perhatikan daripada seniman seniwati dulu. Mungkin ada sebahagian dari mereka, tak semua lah, yang terlalu orang kata terlalu into dia punya populariti atau perhatian, dan tiba-tiba populariti tu hilang. Dia terus macam beragan dulu kan. Nanti dia pergi, kenapa orang tak ingatkan nak balik? Betul, betul. Ini kan. Jadi bukan kata nak menghilang terus, tapi biarlah. Dalam peringkat sekarang ni, saya rasa lebih baik saya menjadi kata memimpin, duduk di belakang memimpin pelapis-pelapis datang, kan. Tapi malang sekali, kehilangan saya tu terus dicari-cari. Sebenarnya tak hilang pun kan, ada kat rumah kan? Tak hilang, ada kat rumah. Tak hilang. Saya dicari-cari dan kata, keluarlah balik. Dia kata, sekarang ni filem dah tak apa-apa tak? Apabila saya nak merancang nak buat SX3 ni, saya dah rancang ada pengarah muda yang memang sensasi sekarang ni. Oh. Tapi pihak yang tertentu kata, tak boleh. Dia kata, cerita ni kena... tengok, referee pun dah tengok. Dia kata kena Azim Osman juga yang buat kan. Jadi terpaksa lah saya turun padang. Yalah, sebab orang kata secret sauce tu ataupun dia punya resepi tu ada pada abang. Okay, nanti we try again. Ready? Anytime? Kenapa sekarang bang? Kenapa lah bertahun? Sebab last kali kita tengok SSK2 tahun 95, betul lah? Sekarang ni selepas 22 tahun, tiba-tiba Mungkin dia punya inspirasi tu datang daripada pengarah lama Hollywood yang tiba-tiba muncul lah je. Macam Ridley Scott, Ron Howard, Clint Eastwood, kan, yang memang daripada dulu. Jadi saya fikir, hai, dia orang tak pencin, kenapa aku tak pencin? Aku ni bukanlah tua sangat, kan. Kalau boleh kita tahu, tanpa kita nak spoil apa-apa, apa yang kita boleh expect daripada aksesori 3 kali ni? 22 tahun bang, apa tu? Pertama sekali, saya tak mau terlalu nostalgic dengan SX-Ray yang lama. Okay. Kan? Tujuan saya membeli SX-Ray 3 pasal trademark yang saya dah cipta, yang saya pun sendiri tidak sedar dia menjadi satu phenomenal. Kan? Jadi kalau saya nak membuat sebuah filem sci-fi baru menggunakan title baru, saya terpaksa ulang balik, kata ulang balik tajuk. Macam contohnya saya buat cerita My Darling Inspector Daniel. Oh. Kan kata, buat cerita apa? My Darling Inspector Daniel. My Darling Inspector Daniel. Empat lima kali saya kena ulang. Kalau saya buat SX-Ray 3, bagi yang tahu, SX-Ray 3. Immediately orang tahu. Tetapi saya tak boleh orang kata take for granted semua orang tahu. Saya kena fikir generasi baru yang mungkin, ataupun bukan mungkin lah, memang ada yang tak pernah tengok filem Accessory 1 dan Accessory 2. Apa yang akan saya paparkan dalam Accessory 3 ni, satu subjek baru, plot baru, elemen baru, yang mana mungkin ada mereka yang pernah tengok filem Accessory yang dulu ada sedikit kesan nostalgic. Alright. Dan at the same time, bagi mereka yang tidak familiar dengan Accessory dulu, dia tengok, ini filem sci-fi baru. Cut, Sam ke kanan sikit, ke kiri sikit, lagi, okey, Lana ke depan sikit, jangan banyak sangat, Lana belakang, okey, Momo. Daripada dulu, 90, sekarang dah 2017, masih lagi tak banyak bang filem-filem sci-fi? Komen abang? Saya tak betul setuju, ada mereka mencuba, okay. Ada yang mencuba nak buat filem sci-fi, tapi... saya diberitahu, atau bukan saya beritahu, pemerhatian saya itu tidak begitu sampai capai punya standard, piawaian standard sci-fi.
Sini selepas orang kata saya membuat bukan kajian lah, sampai perhatian dan saya tengok pengarah atau penerbit tu not into sci-fi punya film subject. Sedangkan saya ni memang hantu sci-fi. Bukan makam je lah ni. Bukan dia punya mazhab lah. Bukan dia punya mazhab lah kan. Oh, okay, okay, kan? Sejak daripada zaman apa ni, John Milius punya tu 1930s itu saya dah orang kata the apa ni evolution of sci-fi movie, saya dah tahu, saya dah kaji. Betul. Kan, if you want to talk about sci-fi movie, tolong jangan temerang saya kan. X-Ray 2 tu apabila orang nak buat, minta saya buat yang baru, saya kata no, I don't want to do it anymore. Oh, memang tak plan buat trilogi? Tak buat, because saya rasa kejayaan X-Ray 1 dan 2 itu kerana dia mempunyai satu ciri yang kata we can claim it as our own science fiction. Betul. Claim kan. Setuju. Mungkin yang pertama tu dia parody. Right. Saya mau buat serial parody. Because saya tahu subjek Invisible Man, Hollywood dah beberapa puluh kad subjek Invisible Man. Tapi yang ini saya bikin parody. Right. Kan. Mungkin ada kan elemen close encounters of the third kind. Kan, okay. Sikit sana sikit sini. Tetapi I make fun with it. Bila masuk ke accessory 2. Saya, it becomes darker dan it becomes more serious. Ada time travel, time travel. Dia pergi ke zaman hang tua. Elemen tu sendiri, dia punya subjek tu, subjek kita hang tua, dia nak cuba menyelamatkan jebat daripada membuat kesilapan kan. Right. Jadi bila masuk ke 3, saya tak nak buat kerana kata I don't think I have a story yang betul-betul I can say genuine as ours. Saya kata no, selagi saya tak dapat story yang not just another cut and paste daripada Hollywood movie. Betul. I don't want. Okay, 3 soalan terakhir saya himpun atau saya collect soalan-soalan daripada peminat-peminat, especially daripada Facebook lah. Soalan pertama adalah cameo-cameo kemunculan pelakon-pelakon daripada accessory 1, accessory 2. Jawapannya ada atau tidak, itu je. Ada. Abang Azim mula jawab, ada. Ada, cuma kenapa dia punya kan. Dia tak buka. Aduh, dia tak. Saya tak mau meletak high hope kepada dia. Oh, akan muncul watak-watak ni apa semua kan. Mungkin ada, tetapi takut nak tengok alah sikitnya ataupun alah tak ada apa-apa. Alah, sebab expectation fan ni kadang-kadang kan, banyak sangat. Dia kata ada. Okay. Kerana priority saya ialah penonton baru sebenarnya. Betul, kerana mereka betul yang pergi. Kalau penonton-penonton lama ni, dia setakat kesan nostalgic yang dia tengok, aku tunggu online, itu yang sakit. Tak ada cakap benda ni kan. Itu tak boleh cerita panjang. Online apa semua kan. Jadi mereka yang betul-betul akan bayar, dibayar tiket panggung, tolonglah. Macam mana aku nak buat filem bagus kalau korang tak pergi tengok kat panggung. Kan? Cakap, inilah masa dia bang. Inilah kan? Masa dia. Jadi mungkin mereka ada yang akan kecewa. Kenapa pelakon daripada dulu tak ada wujud? Bagi saya, anak saya lah kalau tengok, dia orang peduli apa, ada ke tak ada kan? Biasalah bang. Tu first aku jumpa kau, belum yang kau bising. Siapa mamak mana yang bising macam yang bagus. Soalan kedua, semua dah sedia maklum, semua dah sedia tahu Abang Aziz Osman adalah peminat hardcore Star Wars. Saya bukan peminat Star Wars. Bukan peminat Star Wars, tapi semua konvensyen abang pergi. Kadang-kadang kita jemput jadi panel, abang datang. Kalau bukan peminat Star Wars, abang peminat apa? Saya peminat Sith. Alamak, yang di belakang kamera dah bersorak-sorak. Kenapa minat Sith dan bukan Jedi? Kenapa menjurus ke mazhab tu bang? Must be a Vader. Vader is the coolest villain of all time. Of all time. Tiga sebab kenapa? Tiga sebab kenapa? It's dark. Okay. And it's dark. And it's dark. Hands down lah. Memang dah beda lah. Beda. Okay. Indeed you are powerful as the Emperor has foreseen. Ada komen untuk Last Jedi yang kita akan tengok tak lama? Satu lah. Saya old school punya Star Wars. I still the original trilogy. I'm still into episode 4, which is actually original dia. Dia tak ada pun New Hope. Dia kata Star Wars je. Betul, kosong. Kan, kosong lah Star Wars. Dan saya boleh banggakan diri saya ni, saya lah salah seorang yang genuine tengok Star Wars di panggung wayang daripada tahun dia masuk sini tahun 78. Di Cathay. Umur abang berapa masa tu? Waktu saya form 4. Tiket berapa ringgit bang masa tu? Tiket waktu saya tengok RM1 2 sen. Berapa kali abang tengok? 8 kali. Sama rekod saya tengok Titanic ke bang? Saya tengok Titanic 8 kali tu. Jadi
Jadi tiket masa tu waktu tu mahal lah. Dulu boleh makan kuaci bang masa tu bang? Dulu makan kuaci ya. Pernah dulu nak tengok sangat apa duduk kat belah tepi makan kuaci. Tengok panggung kat situ rasa besar. Oh bukan yang kat atas tu, tu mahal sikit kan? Kat bawah tu. Bayangkan daripada filem tu, dulu filem kan, sekarang pakai digital dulu. Daripada filem main first kali elok sampai filem tu bercalor-calor kalau hujan. Benda tu sensitif filem tu dah kena, dah kena apa ni, habuk lah apa kan, melekat kat situ. Dia melerit lah. Ui dahsyat bang. Setakat dulu-dulu, setakat hujan kan, filem terputus-putus kan. Biasa. Biasa. Seksanya dulu nak tengok Star Wars, kena booking tiket seminggu kena beratur. Oh, macam sekarang jugalah. Sekarang manja, online dengan aircon. Dulu aku kena menghadap apik jual tiket kat jaga tu. Dah tentu kata nak itu, nak seat macam tu. Dia punya suka hati mak duduk kat tempat tu. Tapi kita dah tunjuk, kita dah tunjuk orang. Dah tunjuk, dia tunjuk kat situ dengan muka menyombong. Duduk sombong dia kan. Kalau kau nama hardcore, dia akan cuba sedapat sebaik mungkin. Betul, betul, depan, betul. Saya tahu perasaan dia kan. Jadi saya ni bukan kata, bukan kata orang kata nantilah tunggu orang, tak ada. Saya sanggup tunggu sampai berjam-jam sampai dapat tu lah. Kan? Jadi dalam pada 10 kali tu 50-50 lah. 50 tu saya dapat apa yang nak, saya dapat seat yang saya nak kan. Yang penting usaha bang, cuba usaha. Sampai dapat. So tak ada komen lah untuk trilogi baru ni. Saya cuma layan saja. I'm still into the first three trilogy, part 4, 5, 6 Phantom Menace sampai ke yang akhir tu. Itu dia prequel kat situ. Yang lain tu saya anggap tu saya layan aja lah. So abang tak ada jawab lah hari tu anak siapa? Sebagai storyteller myself kat sini. Ha, tolong kan? Sebagai storyteller myself, saya akan tengok kepada selera atau prediction orang. Okay. If you want to be unpredictable, kita tengok the majority. Jom aku kita pergi kat sini. Itu je trigger. Tapi kalau majority kata tu anak Jajabing, kat mana? Ha? Kalau ajak Jabing, dia akan pindah ke anak Jabar Dahat kan? Dia punya suka. Soalan penutup bang, what's next for Azim Osman? Apakah seterusnya untuk Azim Osman selepas accessory 3? Kemungkinan, the thing is after being so long tak buat itu, suddenly sekarang ni saya dah mula dapat balik dia punya vibe. Right. Itu yang kita nak dengar tu. Vibe dia. Itu yang kita nak dengar tu. Because one thing, all the simplicity of the technology yang kita ada kat sini. Maksudnya sekarang ni I can shoot any area yang kecil. Kita letak green screen kat belakang, we can make to it, make into a bigger set. Kan? So nothing is impossible sekarang ni. I mean say right now I'm 60-70% dah buat ni. I think I can explore more. So maknanya kita akan mengharap kita boleh expect more film atau more production from Azim Osman lepas ni. So kita kena sambung episod Bus Stop yang akan datang, kerana hari ni memang fokus kepada the return of the Sith, bukan return of the Jedi. Aduh, Azim Osman, sebab abang sendiri yang mengaku tadi abang kan? Takutnya aku. Terima kasih abang, masih ada orang terlalu sibuk hari ni. Thank you for inviting me. Saya minta maaf kalau ada yang tersilap tanya tadi, sebab kita dah rehearsal tadi kan. Aku benar. Jadi terima kasih Azman. Jadi jangan lupa saksikan SR3 bila berada di Pawagam, katanya tahun depan. Tahun depan tengok di panggung wayang ya, tolong. Kita akan dedahkan banyak lagi benda di belakang tabir aksesori selepas ini. Jangan lupa Bus Pop, saya Faizal Mota dan ini Azim Osman. Yeah. Assalamualaikum. And cut. Playback ya.